Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan sholat fardu, biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal sholat sunnah, satu saja tahajud dia bisa menangis. Tinggalan saya. Salah saya. Pasti bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang. Ya, dikasih musibah malah bersyukur. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Salatnya mulai khusyuk, zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Dia jaga lisannya, kalau kalimat tidak diridhai Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu, kalau Allah tidak suka, dia akan palingkan. InsyaAllah, itu sudah dekat tandanya.